dalam mengantisipasi penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak. Pihak Dinas Peternakan dan Perkebunan Merangin terus memantau kesehatan ternak yang ada di Kabupaten Merangin. Jelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan hewan ternak terutama sapi dan kambing meningkat drastis. Bahkan saat ini, para pengepul atau pedagang ternak sudah mengumpulkan ternaknya untuk dijual di Hari Raya Idul Adha 2022. Mengingat saat ini wabah penyakit mulut dan kuku tengah melanda ternak di beberapa wilayah Indonesia, pihak Dinas Peternakan dan Perkebunan Merangin terus melakukan pemantauan ternak yang ada di Kabupaten Merangin. Jangan sampai ada ternak yang terjangkit virus PMK. Hingga saat ini, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, belum ditemukan adanya ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Merangin. Di bergejolaknya penyakit PMK yang di Kabupaten Merangin, kami dari Dinas Peternakan dan Perkebunan melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan terhadap ternak-ternak yang ada pada pengepul, dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan pemantauan para pengepul ternak yang ada di wilayah Kota Bangko. Sementara itu, untuk kebutuhan hewan kurban di Merangin tahun ini mencukupi oleh peternak di Merangin dengan stok yang telah dilakukan pendataan sekitar 2.500 ekor sapi. Sedangkan jika ada hewan ternak yang akan didatangkan dari luar harus mempunyai surat keterangan sehat dari daerah asal. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.